Halo Mas Bro, balik di channel Motoplus. Ini ada X-Max warna hijau, apa ya, hijau gelap tahun lama sebelum X-Max Connected. Dia di full wrap, temanya Killmonger, sama seperti JBR250RR sebelumnya dan juga satu owner. Jadi ini memakai stiker reflektif. Kalau misalkan ini blitz kameranya saya nyalain, dia akan nyala. Nah, seperti ini ya. Lihat. Nah, akan nyala. Kalau saya matiin blitznya, ya, seperti itu. Cing. Oke, saya nyalain aja. Jadi untuk jadi ini dua kali pemasangan. Yang pertama adalah kita pasang dulu bagian dasarnya warna dop dengan motif lebah ini ya. Ini motif lebah ya. Kalau sudah tertutup semuanya, kita memakai laminasi dop yang anti gosong karena memakai punyanya Mas Dekal. Dan setelah dipasang, kita tumpuk lagi bagian mana aja yang ingin diberikan efek reflektif dengan stiker baru lagi di atasnya dengan laminasi super gloss. Dan ini memakai stiker reflektif. Nah, bagian sininya jadi nggak full reflektif ya, numpuknya dua kali. Jadi misalkan ini yang dop dan yang nyala yang sebagian ini yang reflektif, maka yang nyala ada bagian-bagian tertentu. Karena kalau misalkan kita pakai full reflektif akan nyala semua, nggak kelihatan grafisnya nanti ya. Nah, lihat. Dan ini motifnya ini, walaupun dia ini sebenarnya warnanya abu-abu. Coba saya matiin blitznya. Nah, ini warna abu-abu ya. Tapi karena dia reflektif, ini memberikan kesan warna gold, maka dia akan nyala warna gold. Jadi kalau Mas Bro memakai ingin warna biru, nggak bisa. Walaupun warnanya biru, dekalnya nanti nyalanya seperti ini, warnanya ya seperti gold seperti ini. Ya, saya agak zoom out dulu biar kelihatan semuanya. Ya. Yep, sini aja. Oke, jadi lihat kalau secara detailnya, ini adalah untuk dove-nya dan ini reflektifnya. Jadi ada, kalau kalian deket di deketin zoom ini ada motif honeycomb-nya ya. Seperti ini. Yes, guys, mantap. Nah, motifnya ini motif-motif Black Panther, benar-benar Black Panther, tapi ini Killmonger yang warna gold. Nah, ini ya bagian yang ini nggak nyala karena dia nggak kena stiker efektifnya. Iki lali lu dipotong, Mas. Nah, kita lihat walaupun velgnya ini warnanya gold ya, velg asli warna gold, tapi dia di stiker lagi. Jadi nah gini, ini sengaja saya
nyalain blitznya sepanjang video biar kalian mengetahui perbedaan reflektif dan enggak. Lihat. Wis, mantap. Kayak ada cakar-cakarnya itu. Nah, ya. Lihat. Wis. Wah. Jadi nanti ini bagaimana kalau malam hari, kalau misalkan kena lampu cahaya dari luar yang mungkin kena cahaya lampu dari arah yang berlawanan, dia akan nyala. Coba Mas patahin lampunya, Mas. Wih, yo, ya kan? Lihat kalau nyala. Ya. Kalau ini saya matiin blitznya, biasa aja. Ini nyalain blitznya. Ini lampu keadaan lampu mati ya. Nah, tak matiin lampunya. Masih semakin kelihatan Black Panther-nya dan corak-coraknya. Mantap. Suhu sudah dibantu. Lihat, nyalain temen ya. Wis. Mantap. Malam-malam kalau lewat sawah, wah dikira temennya pocong, temennya kuntilanak, temennya wah diikutin langsung, "Ay, Mas," gitu. Iya kan? Dikira kayak mata-mata apa, Mas? Yang kepala bersinar, kepala nasi kelundung ya. Kemamang kalau di anunya itu, kemamang yang kepalanya banyak apinya itu. Dikira temennya sampean, "Woi, ada kemamang ini nih." Kesasar. Iya, kesasar ini naik motor ini. Woi, kalian naik langsung. Sip. Kinclong, guys. Oke, Mas. Alatnya, Mas. Nah, tetap kelihatan ya walaupun nyala, tapi memang lebih terlihat dramatis kalau lampu mati. Nah, sip. Sengaja saya lama-lamain videonya biar kelar sampai 10 menit. Biar AC-nya akeh. Nah, undercool-nya jadi motifnya emang sederhana ya, cuman konsepnya ini yang bikin ngejreng. Dan untuk tema ini tuh orang-orang bule itu paling suka karena benar-benar kelihatan beda banget. Nah, kalau dari sini kelihatan wis mantep ya. Nah, bagi kalian yang berminat bisa langsung order di Lapak Motoblas di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, atau bisa langsung WA saya di deskripsi ya. XMAC sebelumnya sih di JBR ya, tapi orangnya suka kemudian ingin disamakan dengan di XMAC juga. Kebetulan inilah rental juga orang bule, jadi mungkin banyak yang suka ya dengan mendesain konsep dekal di motor rental yang unik seperti ini. Biasanya bule-bule akan tertarik dan akan lebih minat untuk nyewa seperti itu. Jadi bagi kalian yang di Bali yang punya usaha rental, jangan lupa dekalnya di Motoblas, dijamin laris. Saya maksudnya yang laris. Oke, itu saja dari saya. Jangan lupa ya, ingat Motoblas. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Oh ya ya. Tanda. Ya. Makasih, Mas. Cekak cekak room.